perkebunan. Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah menerima kunjungan kerja Komisi 2 DPRD Kabupaten Tabalong di Aula Dinas Pertanian setempat Rabu kemarin. Kunker itu dilakukan terkait bantuan sarana dan prasarana pertanian. Anggota DPRD dan rombongan berjumlah 14 orang dan disambut Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara Alianor dan beberapa pejabat lainnya. Alianor mengatakan kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Tabalong dalam rangka strategi pemanfaatan alat pertanian yang diberikan pemerintah daerah maupun provinsi, serta optimalisasi pemanfaatan guna mendukung program pertanian. Selain itu juga mengaplikasikan sarana pertanian seperti bulldozer, eksavator, serta mesin tanam padi, panen hingga mesin perontok. Pada hari ini, kita dari Dinas Pertanian menerima kunjungan kerja anggota DPR Komisi 2 beserta rombongan dalam rangka mengkaji strategi pemanfaatan alat pertanian yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah provinsi yang bersumber dari dana APBN sehingga bisa dioptimalkan pemanfaatannya untuk mendukung program pembangunan pertanian. Minimal dari yang mereka pertanyakan tadi berkenaan dengan teknik mengaplikasikan atau memanfaatkan sarana-sarana yang ada berupa alat-alat berat misalnya eksavator, bulldozer, dan alat-alat pertanian lainnya misalnya alat mesin tanam, mesin panen atau mesin perontok sehingga bisa mendukung peningkatan produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Barito Utara yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani di Kabupaten Barito Utara. Kita dalam rangka menyelenggarakan pembangunan pertanian dibantu oleh pemerintah pusat dan dibantu oleh pemerintah provinsi juga tidak lupa disupport oleh APBD Kabupaten Barito Utara yang mana kebijakan pembangunan pertanian cukup mendapatkan apresiasi yang cukup besar dari pimpinan daerah di Kabupaten Barito Utara dalam rangka mendukung peningkatan harkat hidup masyarakat dari sektor pertanian. Usai melakukan pertemuan, kegiatan diakhiri tanya-jawab dengan materi dan penyerahan cenderamata sekaligus plakat masing-masing daerah. Insya Allah setelah kita pertemuan dengan kawan-kawan di Dinas Pertanian Barito Utara, banyak hal-hal yang bisa kami bawa, artinya untuk kami adakan juga kegiatan di Tabalong. Ya, sini Pala, aduk sini 1 2. Saprudianto, Batara TV mengabarkan. Nggih.